Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 13, kata kunci renungan pada malam ini adalah tanaman anugerah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah dapat mengubah jiwa yang tercemar oleh dosa, menjadi sebuah karya besar anugerah. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Bacaan hari ini menyatakan bahwa Allah menumbuhkan pohon sanobar dan pohon murat di tempat semak duri serta kecubung pernah tumbuh memenuhi tanah. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat menumbuhkan keindahan dan kebaikan di mana pernah tumbuh kejahatan. Di mana sinisme pernah tumbuh,
Di situ juga pengharapan dan optimisme dapat muncul. Di mana sarkasme tumbuh dengan subur, di situ dapat muncul perkataan lembut yang menyembuhkan, di mana keserakahan pernah tumbuh merajalela dan tak terkendalikan, di situ dapat bersemi kasih murni. Ini kehidupan yang diubahkan, adalah tanda yang hidup dan kekal dari pekerjaan Allah, suatu tanda peringatan yang didambakannya. Apakah Anda merindukan perubahan seperti ini dalam hidup Anda? Maka, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Terkadang kita letih oleh kejahatan di dalam diri kita, dan hati kita tersiksa karena merindukan kekudusan. Inilah panggilan Allah yang mengingatkan kita bahwa Dia dekat dengan kita. Di saat-saat seperti itu, kita perlu menancapkan akar kita sedalam-dalamnya pada firman Allah dan memohon agar Dia membentuk kita menjadi serupa dengannya. Dia berkata bahwa, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, demikianlah firman-Nya yang keluar dari mulut-Nya. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Tanaman anugerah dapat menggantikan semak duri dari tabiat kita yang penuh dosa. Firman Tuhan tidak sia-sia. Hari ini kita akan membahas tema, Firman Tuhan tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah berfirman untuk kesia-sian. Tuhan berfirman untuk memberikan kekuatan, keselamatan dan hidup yang kekal. Kuasa firman Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak mempercayainya. Sebab, bagi yang percaya, maka mereka akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang terkandung dalam firman-Nya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, konsekuensi berbeda dari firman Tuhanlah yang akan mereka terima. Kuasa firman-Nya juga berdampak dalam alam semesta serta perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Dan bukan hanya bangsa, namun secara pribadi, kuasa firman Tuhan berdampak dalam perjalanan sejarah kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin, mengandung kepastian, janji dan harapan akan kenyataan. Tidak pernah akan kembali kepadanya, karena firman yang sudah ia ucapkan tidak akan pernah berubah. Namun kekal, tak akan kembali padanya, karena Tuhan adalah setia kepada janji-Nya. Firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagi kitalah firman Tuhan itu, yang akan memberikan kehidupan dan berkat rohani dalam hidup kita sekarang ini dan nanti. Percayalah kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Pada suatu hari ada seorang anak yang bermain di tepian danau bersama perahu mainannya. Saking asiknya ia bermain, ia kemudian sadar bahwa perahu mainannya itu bergerak menuju tengah danau. Bagaimana ini? Berenang dia tidak bisa, akhirnya menangislah dia sambil teriak minta tolong. Nah, ada seorang bapak yang lewat dan kemudian tanya, "Kenapa, Dek? Oh, perahu itu ya? Bentar ya, lalu apa yang dilakukan bapak tadi?" Dia ambil bebatuan dan mulai melempar ke arah perahu anak kecil tadi. Sontaklah anak kecil tadi marah. Tapi tak lama kemudian anak kecil ini malah mengucapkan terima kasih kepada bapak yang lemparin batu ke arah perahu yang ada di tengah danau itu. Kenapa anak kecil tadi marah? Karena dia tidak mengerti maksud si bapak tadi melakukan hal itu. Yang anak kecil tadi pikir dan tahu cuma, waduh batu dilempar ke arah kapalku bisa hancur tuh kapal. Saya kira hal itu pula yang terjadi dalam hidup kita sewaktu kita bergumul, punya persoalan, ada rintangan-rintangan betapa sulitnya kita memahami, apalagi menemukan rancangan dan sejarah Allah dalam situasi kita itu. Di mana Tuhan rancangan damai sejahteramu kalau sampai sekarang aku masih nganggur, ngejomblo, keluargaku juga masih gini-gini saja Tuhan. Dan efeknya adalah ketika kita membaca firman Tuhan tentang janji-janji manisnya Tuhan, kita menjadi berat untuk mengaminkan janji Tuhan itu. Berkat pemulihan, pembaruan,
Dan tepat seperti itulah perasaan-perasaan yang sangat mungkin dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Jika kita perhatikan ayat 12-13, kita pasti bertanya berangkat kemana? Padahal mereka masih dalam keadaan pembuangan, mana mungkin ada sukacita? Mana mungkin ada pohon sanobar, pohon murat, karena yang kami lihat dan rasakan sekarang cuma semak duri dan kecubung. 70 tahun lamanya Israel dibuang ke negeri asing dan di sana mereka betul-betul bergumul dengan kalimat kemasyuran Tuhan, dan sekarang ketika Tuhan mau menyatakan berkat kemerdekaan bagi mereka terlalu lama menunggu, terlalu lama menanti, terlalu bosan mendengar janji yang tak kunjung datang. Apakah hari ini kita pun memiliki perasaan-perasaan yang serupa dengan Israel kala itu? Dan inilah jawaban peneguhan Tuhan bagi kita. Dari situasi dan kondisi di atas, maka ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama dari perikop khotbah ini, yakni pertama, Tuhan mengizinkan satu pergumulan datang. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pelajari di balik pergumulan itu. Bagi Israel hal itu berarti Allah yang mau mendidik Israel agar Israel berbalik dari jalan yang salah kemarin-kemarin itu. Kita tahulah bobroknya Israel zaman sebelum ini, bagi kita sekarang tantangannya adalah sewaktu bergumul mari berjuang untuk menemukan apa yang Tuhan ingin kita untuk pelajari. Allah yang sedang mendidik, mengajar kita, Allah yang sedang mempersiapkan berkat di balik pergumulan yang kita alami sekarang. Kuncinya ada pada ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, cari Tuhan, ngobrol sama Tuhan bukan sama yang lain. Sayangnya banyak orang di luar sana banyak yang lebih percaya sama omongan orang lain daripada omongan Tuhan. Kedua, sewaktu kita bergumul, satu hal yang kita tahu, lihat dan rasakan mungkin ini hanya terpaan ombak kerasnya aja, ruwet-ruwetnya hidup kita saja. Banyak orang bingung karena kurang memikirkan kemungkinan-kemungkinan maksud Tuhan di balik pergumulan keruwetan itu. Kita sering panik saat mengalami dan berada dalam pergumulan, kita seharusnya tenang dan tetap memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa melihat pelangi di balik duka yang sedang kita alami. Kuncinya karena sudut pandang kita terbatas. Mari kita berjuang untuk temukan cara pandang Allah. Ketiga, menjalani hidup bersama Tuhan itu berarti tidak akan pernah kita akan bertemu dengan sia-sia. Semuanya bisa digunakan Allah demi kebaikan kita di masa depan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Orang-orang yang tinggal di lereng gunung berapi waktu meletus gunung, sengsaranya setengah mati tapi setelah keadaan menjadi tenang suburnya, bukan main di daerah bekas letusan gunung itu. Lihat Paulus, pengalaman masa lalunya jalan hidupnya dulu. Sia-sia, tidak. Justru dari peristiwa itulah mereka dapat menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan ketika Dia mengizinkan peristiwa itu terjadi dalam sejarah hidup mereka. Yang kita tahu dan imani adalah bahwa rancangan Tuhan itu ada, dan karena itu kita bisa tetap merasakan damai sejahtera. Dan itulah alasan utama kita supaya kita bisa tetap melanjutkan hidup dan berjuang sampai kita bisa menemukan berkat yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Membaca sendiri atau mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan dikhotbahkan, sering kita merasa hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Sebab, kita merasa tidak memperoleh manfaat yang jelas bagi kehidupan kita. Ayat-ayat yang kita baca itu kita rasakan abstrak, penuh istilah-istilah yang tidak kita ketahui maksudnya, atau juga terlalu muluk dan tidak masuk akal. Demikian pula khotbah yang kita dengar.
bertele-tele, mengulang-ulang hal yang sudah kita ketahui, isinya dangkal, bahasanya amburadul, dan sebagainya. Dengan kata lain, firman yang tercurah kepada kita itu seakan-akan hanya jatuh di samping kita, tidak membasahi diri kita. Oleh sebab itu, amat menarik apa yang dinyatakan Tuhan, bahwa firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya, firman-Nya itu pasti menghasilkan buah dan manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Kenyataan ini mengingatkan kita, bahwa apabila yang kita dengar dan terima itu sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu pasti akan ada dampak dan manfaat positifnya bagi kita. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tetapi, mengapa kita merasa sia-sia? Hal itu sering terjadi, karena kita, dalam upaya memahami firman yang sampai pada kita itu, sudah terlebih dahulu menentukan sendiri pesan atau manfaat apa yang seharusnya ada dalam firman tersebut. Dan kalau hal itu tidak tercantum secara tersurat atau tersirat dalam firman yang kita baca atau dengar, maka kita lalu menyimpulkan, firman itu sia-sia belaka. Dengan demikian, pesan dan manfaat dari firman itu menjadi lewat begitu saja, seakan-akan masuk ke dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi, sebenarnya, bukannya firman itu sia-sia, melainkan kita sendirilah yang menyia-nyiakannya. Pada sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam memberitakan firman. Jangan-jangan bukan pesan firman itu yang kita sampaikan, tetapi pesan kita sendiri. Bagi kita sendiri, tentu saja itu bagus. Tetapi bagi orang lain, terlebih-lebih Tuhan, belum tentu. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Jika Tuhan berfirman, maka akan terjadi seperti yang difirmankannya. Jika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka akan terjadi juga sesuai dengan isi firman Tuhan itu. Artinya, sekali firman Tuhan diberitakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan akan berhasil. Hal itu ditegaskan oleh Yesaya dalam nas hari ini bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Luar biasa, karenanya jangan pernah menganggap remeh atau sepele ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka Yesus, Sang Firman yang hidup, akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan sia-sia meluap di udara begitu saja, tetapi ia sanggup merubah segala hal bahkan yang terlihat tak masuk akal. Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita akan melaksanakan dan berhasil dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk, kesembuhan, bukan sakit penyakit, optimis, bukan pesimis, kemenangan, bukan kekalahan, pengharapan, bukan putus asa, sukacita, bukan dukacita. Sebagai anak Allah, ada kuasa dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita. Disadari atau tidak, posisi di mana kita berada sekarang sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan yang telah dan sering kita ucapkan sebelumnya. Kata-kata kita akan dan telah mengantarkan kita pada realita yang sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Untuk itu biasakan diri kita untuk memperkatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan itu tidak seperti kata-kata biasa, firman Tuhan itu hidup. Ketika Tuhan berbicara,
terjadi perubahan, segala sesuatu di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman. Alkitab, firman Tuhan, jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubahkan keadaan, memberikan sukacita, mengalahkan perlawanan, mengatasi godaan, memompa harapan, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu dan menjamin masa depan kita untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman yang diucapkan Tuhan akan berhasil dan menjadi nyata. Tuhan telah berfirman bahwa Ia akan membebaskan umat-Nya dari pebudakan Babel, dan akan menghantarkannya ke tanah perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel, dan di sana mereka akan membangun kembali Yerusalem. Dan benar, janji itu digenapi, bangsa Israel dibebaskan dan dihantar dengan damai. Firman Tuhan benar-benar berkuasa untuk menciptakan dan menyelamatkan. Setiap firman Tuhan yang kita baca dan sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berproses dan membawa dampak dalam diri kita cepat atau lambat. Walau kita merasa bahwa saat membaca atau mendengarkan firman Tuhan seperti hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Sebab, kita merasa tidak memperoleh manfaat yang jelas bagi kehidupan kita. Ayat-ayat yang kita baca itu kita rasakan abstrak, penuh istilah-istilah yang tidak kita ketahui maksudnya, atau juga terlalu muluk dan tidak masuk akal. Demikian pula khotbah yang kita dengar, bertele-tele, mengulang-ulang hal yang sudah kita ketahui, isinya dangkal, bahasanya amburadul, dan sebagainya. Dengan kata lain, firman yang tercurah kepada kita itu seakan-akan hanya jatuh di samping kita, tidak membasahi diri kita. Firman yang kita baca dan dengarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti menghasilkan buah dan manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Kenyataan ini mengingatkan kita, bahwa apabila yang kita dengar dan terima itu sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu pasti akan ada dampak dan manfaat positifnya bagi kita. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mengapa kita merasa sia-sia? Hal itu sering terjadi, karena kita, dalam upaya memahami firman yang sampai pada kita itu, sudah terlebih dahulu menentukan sendiri pesan atau manfaat apa yang seharusnya ada dalam firman tersebut. Dan kalau hal itu tidak tercantum secara tersurat atau tersirat dalam firman yang kita baca atau dengar, maka kita lalu menyimpulkan, firman itu sia-sia belaka. Dengan demikian, pesan dan manfaat dari firman itu menjadi lewat begitu saja, seakan-akan masuk ke dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi, sebenarnya, bukannya firman itu sia-sia, melainkan kita sendirilah yang menyia-nyiakannya. Pada sisi lain, kita juga harus berhati-hati dalam memberitakan firman. Jangan-jangan bukan pesan firman itu yang kita sampaikan, tetapi pesan kita sendiri. Bagi kita sendiri, tentu saja itu bagus, tetapi bagi orang lain, terlebih-lebih Tuhan, belum tentu. Kuasa firman Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak mempercayainya. Sebab, bagi yang percaya, maka mereka akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang terkandung dalam firman-Nya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya, konsekuensi berbeda dari firman Tuhanlah yang akan mereka terima. Kuasa firman-Nya juga berdampak dalam alam semesta serta perjalanan sejarah bangsa-bangsa, dan bukan hanya bangsa, namun secara pribadi, kuasa firman Tuhan berdampak dalam perjalanan sejarah kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin, mengandung kepastian, janji dan harapan akan kenyataan, tidak pernah akan kembali kepadanya,
karena firman yang sudah ia ucapkan tidak akan pernah berubah, namun kekal, tak akan kembali padanya, karena Tuhan adalah setia kepada janjinya. Firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagi kitalah firman Tuhan itu, yang akan memberikan kehidupan dan berkat rohani dalam hidup kita sekarang ini dan nanti. Percayalah kepada firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita dan kebahagiaan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab suci menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar dalam hidupnya. Maka di hari-hari akhir hidupnya Daud pun berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada, karena itu, beritakanlah firman Tuhan dengan baik, walau situasi tidak baik, karena firman itu tetap akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah artinya bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia? Yesaya 55 ayat 10-11 mengajar, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak kembali akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dengan mengajar bahwa ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hujan dan salju adalah siklus perjalanan air. Hujan datang ke atas bumi, diserap ke dalam bumi, dan membantu pertumbuhan tanaman, yang kemudian dimakan manusia, dan memberi kehidupan. Hujan dan salju datang dari langit dan tidak kembali ke atas tanpa menuntaskan tujuannya. Allah membandingkan firman-Nya dengan hujan dan salju karena, seperti hujan, firman Allah selalu memenuhi tujuan baik-Nya. Ketika Allah menyampaikan bahwa firman-Nya tidak akan kembali pada diri-Nya dengan sia-sia, kita dapat memastikan bahwa ia memiliki tujuan bagi firman-Nya. Firman Allah berasal dari atas. Ia menafaskan firman-Nya pada kita, yang kemudian direkam di dalam Alkitab. Setiap firman yang ia berikan pada manusia bertujuan khusus dan ada sebabnya. Sama seperti hujan dan salju, firman Allah menghasilkan kehidupan dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Yesus mati guna membebaskan kita dari dosa dan kematian. Kita juga belajar cara hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali secara sia-sia, pengetahuan itu menyemangati kita untuk hidup dalam firman-Nya, menerapkannya ke dalam kehidupan kita, menyerapnya bagaikan tanah yang menyerap hujan dan salju. Kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia jika hati kita diubahkan. Firman Allah menegur dan memperbaiki kesalahan kita, dan melatih kita untuk hidup saleh. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Nya berlaku bagi setiap masalah yang menerpa. Firman Allah selalu menghasilkan apa yang dituju, baik dalam ajaran, perbaikan, pelatihan, mengarahkan kita padanya, mengungkapkan dosa kita, atau menghasilkan kebaikan lainnya. Ketika Allah mengajar bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat.
Janjinya ialah bahwa firman-Nya akan mencapai apa yang Ia kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita dapat membagikan firman dengan tujuan mengubah opini orang lain, dan mungkin saja opini orang itu tidak berubah. Apakah firman Allah menjadi sia-sia? Tidak. Namun tujuan kita mungkin berbeda dengan tujuan Allah, seperti angin yang bertiup kemana ia mau. Roh Kudus juga bertindak dalam cara yang tak tampak, dan Allah dapat menggunakan firman-Nya dengan cara yang mengejutkan, pada waktu yang tak disangka, di dalam orang yang tak disangka. Sama seperti seorang meteorologi tak dapat memastikan turunnya hujan atau salju, kita tidak mungkin menebak bagaimana Allah hendak menggunakan firman-Nya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah terlalu kuat. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka hasilnya adalah, terang itu jadi. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah, maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Firman Allah selalu berhasil, Allah selalu berhasil, dan mereka yang menerima firman akan menjadi pemenang pula. Carilah Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Mengapa kita mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, karir, dan harta dunia ini. Tetapi kita harus berjuang mencari Tuhan dan kebenaran-Nya agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Bila firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui dan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi persoalannya adalah apakah kita telah benar-benar melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai sebuah kasih karunia yang tidak boleh sia-siakan. Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan kasih karunia, maka kita sebenarnya telah melakukan begitu banyak kesia-sian dalam hidup kita selama ini. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing saat ini. Selama ini waktu yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita, kita gunakan untuk apa? Apakah lebih banyak digunakan untuk mencari Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri? Kita perlu melihat ini sebagai sebuah persoalan yang serius, karena apabila kita menghitung hari-hari dalam sisa umur hidup kita saat ini, maka waktu hidup kita tidak banyak lagi. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jujur seringkali kita berkata kepada Tuhan, ampuni hamba ya Bapa, karena selama ini begitu banyak waktuku yang terbuang dengan sia-sia. Sadar atau tidak kita harus mengakui saat ini bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi seharusnya mulai saat ini pola pikir kita sudah harus dirubah. Artinya kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita, tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana hidup kita saat ini harus bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk kepentingan banyak orang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi fokus hidup kita seharusnya hanyalah tertuju pada perkara kekekalan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir, dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah kehidupan kekal yang tak berujung. Orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi, akan menuai manisnya sebuah kehidupan kekal. Tetapi apabila kita tidak mulai saat ini untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan kekal yang akan kita hadapi nanti, maka bila waktu itu tiba kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan,
mengarahkan hidup saat ini untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, ini berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada masa di mana pintu perkenaan Tuhan akan ditutup, dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui, karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Yang lebih menakutkan lagi apabila waktu itu sudah selesai dan kita tidak menyadarinya, pintu perkenaan Tuhan sudah tertutup. Sementara selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenan Tuhan, di mana kita mengisinya dengan perkara-perkara duniawi, maka inilah yang namanya kesia-sian. Bila Tuhan berkata bahwa kesempatan kita hidup di dunia akan berakhir malam ini, maka itu sama dengan waktu perkenaan Tuhan telah berakhir, dan kita harus menghadapi kenyataan kehidupan kekal. Orang yang terus mencari Tuhan akan selalu berseru kepadanya, dan orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di balik pencarian itu barulah kita menemukan Tuhan. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mencari Tuhan, selain terus berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata selama ini saya sudah mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari kita koreksi lagi. Kita mencari Tuhan berseru kepadanya untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Apa yang sedang kita doakan? Untuk kepentingan kesenangan kita atau untuk kepentingan orang banyak? Karena itu, carilah Tuhan di sepanjang hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu,
Ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.